Cik, selamat sore. Ibu Nurhaini, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Mohon diinformasikan. Ah, sudah. Terima kasih. Miss Siliana Ryu, ini dari Jepang. Jauh-jauh dari Jepang. Satu lagi, Ibu Putri, bilang tersambungkan, tapi nggak apa-apa. Baik, kita lanjut saja. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Korek IMF Webinar pada hari ini. Hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 18 Mei 2017. Seperti biasa, kami dari Market Analyst Korek IMF akan memberikan webinar khusus, ya, webinar khusus berbicara mengenai fitur-fitur dari data trader. Jadi kalau ada pertanyaan satu dan lain hal kepada teman-teman, saya persilakan langsung bertanya saja, karena supaya webinar ini akan terselenggarakan. Selamat sore, Pak Langgarlang. Sesuai dengan yang saya bagikan tadi, kita akan berbicara mengenai fitur-fitur yang ada di MetaTrader. Ini hanya sebenarnya tidak berbicara mengenai sistem trading atau strategi trading atau analisa teknikal, tapi berbicara mengenai platform yang sering kita gunakan ketika bertransaksi. Jadi MetaTrader itu adalah software trading yang dibuat oleh perusahaan yang namanya MetaPotscop, yang fungsinya untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi online. Jadi sebelum ada MetaTrader, itu ada platform lain atau software trading yang lain. Ya. Dan software atau platform trading yang lain itu bisa kita katakan harus si pengguna atau si trader harus mempunyai koneksi internet yang cukup kuat. Karena kalau tidak kuat, maka bisa dikatakan pergerakan harganya akan tersendat-sendat atau tidak bergerak. Koneksinya yang harus kuat. Banyak sekali ada media trader, ada streaming, ya, atau streamer, terus masih banyak, ya. Jadi ini salah satu gambar, ya, bisa dipergunakan di Android, HP Android atau di tablet. Selain itu bisa dipergunakan juga dalam personal komputer atau laptop yang kita miliki. Jadi dalam keadaan normal, biasanya Anda akan melihat tampilan chart di MetaTrader seperti ini. Nah, ini normalnya seperti ini ya. Artinya tampilannya hanya satu grafik saja. Yang terpilih saat ini adalah ponsori ESG. Tetapi kalau kita lihat di bawahnya, ini ada tampilan atau tab grafik yang lain.
ya. Nah, itu mengenai grafik. Yang berikutnya di situ ada navigator, terus ada market watch. Nah, untuk mengatur tampilan chart, kita bisa mengklik window di toolbar menu yang berada di bagian atas platform, kemudian pilih style window. Jadi ini, okay, window, style window. Jadi semua windows atau tab grafik yang ada itu akan muncul, tapi memang kecil-kecil. Ya, gambarnya atau grafiknya jadi kecil-kecil. Jadi terkesannya lebih profesional ya. Ya, jumlah window chart yang terlihat tergantung dari berapa banyak chart yang dibuka. Jadi mungkin ada grafik atau chart pergerakan harga dalam satu MetaTrader itu ada, anggaplah 50 grafik forex, commodity, indeks dan lain-lainnya. Ya, ya. Ke 50 grafik itu bisa ditampilkan bersamaan dengan cara window tadi ya. Window terus pilih tile. Nah, untuk mengembalikan tampilan chart di seperti di gambar pertama, cukup tinggal mengklik tombol maximize. Dan ini contohnya seperti demikian. Jadi grafik yang kecil-kecil tadi atau tab grafik yang kecil-kecil tadi kita kita tampilkan hanya dengan satu grafik saja. Jadi dengan klik tombol maksimal. Nah, fitur ini sering dimanfaatkan oleh trader yang sering menggunakan strategi multi time frame dalam melakukan analisis teknikal. Jadi mungkin pada grafik pertama itu time frame 1 jam, grafiknya pound sterling USD, grafik pertama 1 jam, grafik kedua pound sterling USD juga 4 jam, grafik ketiga maksudnya juga day, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam satu tampilan layar tersebut kita mempunyai 3 grafik dengan time frame yang berbeda. Jadi langkah mengaktifkannya adalah dengan masuk lagi ke menu Windows, pilih vertical. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu tadi mengenai cara men-setting tampilan grafik. Mau penuh semua atau hanya beberapa time frame dengan satu mata uang. Ya. Itu adalah trik-trik tercepat yang sering digunakan oleh para trader. Yang berikutnya, setelah kita bisa mengatur grafik, ya. Kita akan membahas tentang template. Template adalah fitur yang dapat membantu kita untuk mengaplikasikan warna indikator dengan pengaturan-pengaturan lain dengan cepat. Jadi cara menyimpannya mudah saja. Tampilkan indikator yang Anda inginkan di chart, terus klik kanan, ya, biasanya nanti ada pilihan sorot template-nya, kemudian klik save template, ya. Klik save template, kita berikan nama template-nya, umpamanya strategi 1, ya. Nanti kita bisa pergunakan untuk memanggil template
yang telah kita save tadi, sehingga kita tidak terlalu capek untuk mengaplikasikan apa itu indikator yang ada. Nah, ini tampilannya seperti begini ya. Sekian, saya langsung coba saja ya. Jadi, nah, umpamanya ada ini lah ya, emas contoh di 1 jam, contoh saja. Di layar lain, gambarnya begini, ya, atau settingannya seperti demikian. Jadi, ini strategi yang saya pergunakan atau yang kita pergunakan, emas, mempergunakan moving average, ya, dan parabolik star. Nah, kalau kita menggunakan di pair lain, nah ini kita harus menggunakan apa namanya, atau kita harus men-setting indikator ini di grafik lain. Berarti ada 3 kali pekerjaan. Itu hanya 2 pair. Bagaimana kalau di 3 pair atau di 50 grafik sekalian? Jadi fungsinya template tadi adalah memudahkan pekerjaan kita. Contohnya seperti begini ya. Nah ini kita perhatikan teman-teman sekalian. Klik kanan. Ya, klik kanan di grafik. Ini ada pilihan template. Ya. Sesudah itu kita sorot save template. Tunggu sebentar. Lalu kita beri nama template tersebut dengan strategi 1. Langsung kita save. Oke. Kita sudah mempunyai template namanya strategi 1. Nah, ini. Nah, agar mempercepat penggunaan indikator di grafik lain, kita cukup dengan ya, ini di grafik lain ya teman-teman ya, sorot templatenya, pilih langsung strategi 1. Jadi tanpa harus men-setting ini, kalau kita perhatikan moving average 14 eksponensial, apply-nya high, terus garisnya harus tebal, warnanya kuning. Yang ini 14 eksponensial, apply-nya low, warnanya merah, garisnya harus tebal. Terus parabolic star, ya, ini harus diganti warna, terus kurang lebih seperti itu. Jadi fungsinya template itu untuk mempercepat kerja kita saja. Ya, template, warna, indikator. Kita nanti punya strategi lain, strategi 2, ya kita buat lagi template-nya. Umumnya saya maunya ditambahin contoh ya, Bollinger Band deh. Kita tidak bicara strategi ya, warnanya jangan merah supaya jangan tumpuk-tumpuk, warnanya biru bagus kan? Nah, kurang lebih gini, bagus nggak ya, anggaplah bagus. Kita buat strategi save template strategi 2. Kita sekarang sudah mempunyai 2 template, strategi 1, strategi 2. Langsung kita ganti di grafiknya. Tanpa harus menambah indikator.
Nah, ini kurang lebih seperti demikian. Baik, sampai saat ini ada pertanyaan mengenai template. Nah, ini mengenai setting. Ya. Setting grafik atau chart. Ini tile window. Muncul semua. Ini maximize. Ini yang horizontal. Ya, nggak kelihatan nih, horizontal bentuknya. Ini yang vertikal. Nah, ini kecil-kecil, karena banyak ya. Maximize lagi. Baik, itu tadi grafik dan template. Kita lanjut. Nah, ini ada profile. Ya. Profile adalah menawarkan cara yang mudah untuk bekerja dengan beberapa cara. Langkah awal adalah menetapkan chart apa saja yang akan dipergunakan. Lalu kita klik menu file, lalu sorot profile, klik save as. Anda tinggal mengetik nama profile. Untuk berpindah-pindah profile, Anda tinggal masuk ke menu file, profile, klik profile yang ingin ditampilkan. Nah, ini kita lihat contohnya. Ya, ini di file, profile, save as, nama profilenya, namanya konsoling USD atau apa gitu. Nah, kita coba ya, ini profile, file, profile. Contoh di sini gold. Nah, ini nanti muncul gold saja. Ya. Jadi kita punya strategi apa namanya? Sistem lain. Umpamanya British Pound yang muncul, oh ini sudah di otak-atik ya. Contoh weekly. Nah, ini profile untuk grafik weekly. Euro. Nah, ini yang keluar euro semua. Nah, saya ganti. Ini 5 menit. Ini 15. Ini 30. Saya ganti nama profilnya menjadi euro time frame kecil. Nanti kalau saya mau kembalikan ke euro saja, jadi ini satu jam, 4 jam daily. Tapi kalau yang ini euro time frame kecil, 5 menit, 15 detik. Jadi lebih cepat, bukan? Jadi fungsi dari template profile adalah mempercepat strategi ini. Nah, ini kita bisa ganti lagi euro time frame kecil, template-nya strategi 2.
Template-nya strategi 2. Template-nya strategi 2. Nah, contohnya seperti itu. Kita ganti ke profile Euro saja. Kita ganti lagi ke profile Euro Temperament kecil. Ya. Nah, itu penggunaan profile dan template digabungkan. Nah, yang berikutnya ada Fibonacci retracement. Ya. Ini alat bantu yang sering digunakan kita sebagai seorang trader. Fibonacci biasa digunakan sebagai acuan support dan resistance. Nah, ada cara menambah level dan harga pada Fibonacci. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah menggunakannya, tetapi ada juga yang belum tahu. Jadi fungsi dari Fibonacci ini menambah level dan harga di Fibonacci ini agar mempercepat kita untuk melihat level atau harganya berada di area mana. Caranya, klik Fibonacci, klik kanan Fibo Property, lalu kita tambahkan persen dolar ya, ini bukan S, persen dolar di belakangnya. Ya, kita coba langsung ya. Ini kita ganti saja sini deh. Nah, ini Fibonacci kita tarik. Ya, perhatikan teman-teman. Ya. Di sini memang sudah tersedia. Awalnya ini persen dolarnya sudah sebenarnya tidak ada. Perhatikan area 23,6 dengan 38,2. Nah, ini ya. Ini dengan ini. Ya. Perbedaannya itu adalah 23,6 ini kalau kita diisi ya di deskripsinya dengan 23,6 maka akan muncul angka 23,6. Tetapi kalau kita tambahkan persen dolar maka akan muncul harganya di berapa? Hanya akan muncul. Ya. 38,2. 38,2 persen dolar. Muncul langsung dulu. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di grafik MetaTrader, ya, terus tarik Fibonacci-nya, Fibonacci retracement, ya, ini tidak ada ya, persen dolarnya tidak ada. Ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan persen dolar. Caranya sekali lagi,
Ini dibuka ya kuncinya, klik dua kali. Lalu pilih Vivo Properties, klik kanan, Vivo Level. Ya, itu kita menggunakan Fibonacci Retracement. Di sini ada Fibonacci Expansion, kita coba ya. Kalau sudah pakai juga. Yang belum itu Fibonacci Fan. Nah, Fibonacci Fan belum. Jadi kita lihat, perhatikan ya. Kosong ya di 38,2 itu berapa areanya? 50%, 61,8 itu berapa? Itu kosong. Nah, kita bisa tambahkan ya. Persen dolar. Ya, ini areanya kurang lebih 96 dolar persen, wah nggak bisa keluar ini, persen bisa. Kita coba tempat lain, Fibonacci lain. Ada. Jadi bisa digunakan di MetaTrader ini, MetaTrader IMF itu di retracement dengan extension saja. Ya. Caranya hampir sama. Ya. Kita tambahkan persen dolar. Persen dolar. Perhatikan ini di 100% ya. Nah, ini keluar. Jadi ini untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah bahwa kita umpamanya stop loss-nya di mana atau TP-nya di berapa. Okay. Jadi umpamanya kita nge-buy, nge-buy-nya di area berapa. Ya. Umpamanya kita nge-sell, anggaplah kita nge-sell ya. Kita tidak melihat strategi. Nanti saya stop loss-nya di sini 1,1145, TP-nya di 1,11203. Jadi mempercepat saja. Baik, itu tadi Fibonacci retracement. Yang berikutnya, one click trading. Ini sebenarnya fitur terbaru, ya, fitur terbaru, tetapi memang tidak terlalu baru lagi bagi yang sudah sering menggunakan one click trading. Jadi fungsinya adalah teman-teman bisa membuka posisi lebih cepat dengan one click trading. Teman-teman bisa mengklik ikon segitiga yang ada di sudut kiri atas grafik. Nanti Anda juga perlu mengatur besaran lot yang diinginkan. Ya, antara sell dan buy. Jika Anda baru pertama kali menggunakan trading, Anda harus melakukan semacam konfirmasi.
Ya, klik di sini. Ini ada di ujung kiri atas pada grafik. Nanti akan muncul tampilan ini. Atur lot, 1 lot, 0,1 lot, 0,5 lot. Sell dan buy. Langsung konfirmasi. Accept this term and condition. Klik OK. Nanti Anda bisa menggunakan one click trading dengan tidak bisa langsung memasang stop loss atau take profit. Ya, perhatikan ini. Kalau kita nge-buy, klik di area atau di garis hijau ini. Klik di sini, tahan, bawa ke bawah. Klik di sini, bawa ke atas untuk taping. Kita coba. Ada tidak ini? Demo. Oh, ya. Kita one click trading ya, pokoknya kita 0,5 lot buy ya, ada duit tau ya. Oh, ini punya siapa nih, banyak banget. Kita menggunakan yang lain saja. One click trading ya. Nah, kita klik saja di sini. Biasanya kan kita masuk ke new order, terus setting 0,5 lot, baru klik buy. Tapi kalau di sini, kalau kita sudah setting di sini, ya lotnya, kita tinggal klik. Kok nggak kelihatan ya? Kalau itunya saya hapus bentar. Wah, ini harus ada yang disetting karena tidak muncul.
Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Jainal. Sudah dari tadi. Sebentar ya, saya cari di mana ini harusnya ada. Harusnya muncul supaya kita bisa menarik ini. Klik and drag. Ini tampilan ini nggak muncul ya. Ini harus ada yang di setting masalah. Baik, nah, saya kira nanti saja ya, karena waktu juga saya harus cari. Karena di sini harusnya ada garis yang tampil. Ini malah hilang ya. Yang berikutnya kita shortcut untuk pending order. Ya. Jadi teman-teman bisa klik crosshair. Ya, nanti akan muncul ini garis horizontal dan vertikal. Ya. Lalu klik kanan 2 kali. Nanti ada pilihan buy limit atau sell limit. Teman-teman bisa pilih buy limit atau sell stop, sorry. Buy limit atau sell stop ya. Jadi untuk pending order. Nanti teman-teman bisa atur stop loss dan TP-nya di apa namanya di tampilan yang lain. Itu khusus untuk pending order. Baik, saya kira itu saja mungkin. Jika ada pertanyaan dari teman-teman mengenai penggunaan MetaTrader. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Nurhaini atas bantuannya.
memberitahu cara ke Pak Muhammad Zainal Ilmi. Jadi sekali lagi teman-teman, apa yang kita bahas tadi itu adalah untuk mempercepat saja, membantu kita dalam menggunakan MetaTrader. Jadi teman-teman tidak usah apa namanya capek untuk setting sana, setting sini, kurang lebih seperti itu, ya. Sehingga nanti pada saat analisa tidak terganggu. Ini ada Ibu Nuraini. Untuk saran yang baru mulai, posisi sell saat menyentuh TP tidak langsung close order. Itu disebabkan harga di chart adalah harga bid. Sedangkan jika pada posisi sell, harga yang dipakai adalah harga as. Ya, betul. Jadi lebih mungkin lebih spread ya, lebih spread kurang lebih seperti ini ya. Tips as lain kali ya Bu ya, coba saya coba ya. Enggak Bu, ini gini Mas. Ini entah kenapa harus saya setting lagi. Nah, ini juga untuk cari ya. Oh, ini aslinya keluar kalau aslinya, tapi khusus untuk ini nggak keluar ini untuk harga. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, untuk langsung muncul SL dan TP bisa bisa Pak, ini hanya apa namanya kebetulan ini ada yang harus disetting dulu untuk MetaTradernya ya, seharusnya bisa. Kita tinggal drag saja ini untuk umpamanya new order aja contohnya ya. Ini tidak nggak keluar. Ini Euro USD ini. Ini nggak keluar. Nah, ini yang mesti saya cari dulu di mana. Tadi saya sudah lihat di MetaTrader juga settingannya nggak ada.
Oh ini kali ya. Ah baru keluar teman-teman sekalian. Ternyata letaknya di tools option chart show thread level. Use ASCII to drag thread level. Oh, ini juga nggak bisa di drag. Aduh. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Koman. Apa bedanya MT4 dan MT5? Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu saya untuk menjawabnya. Bedanya MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Saya sambil cari-cari ini. Settingan untuk draft. Ah, ini baru ketemu. Jadi ini bahwa kita pun menggunakan sell, ya, kita tinggal tarik saja ke atas di sini. Nah, ini. Ini tarik ke bawah, ini TP-nya. Nah, ini kurang lebih seperti demikian. Pak siapa? Pak Made. Ya. Ternyata di sini tools option chart show thread level. Settingannya. Pak Muhammad Jainal mungkin masih belum bisa ya Pak ya. Baik, ini dari pertanyaan Pak Koman. Bedanya MT4 dan MT5 hanya lebih user friendly saja Pak. Fungsinya sama untuk trading, tapi MT5 lebih user friendly saja. Kurang lebih seperti demikian. Dan kebanyakan broker masih menggunakan MT4. Dibandingkan MT5. Demikian Pak Ahmad. Jadi semua fasilitas di MT5. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Jadi akun MT4 sebenarnya itu tergantung dari brokernya menyediakan MT4 dan ke MT apa platform MT4 dan MT5. Pada prinsipnya sih bisa ya menggunakan, karena kan itu hanya menggunakan platform saja. MT4 ke MT5 bisa pada prinsipnya. Tapi kadang-kadang broker tidak mempunyai platform MT5 atau malah menutup, tidak bisa menggunakan daftar di MT4, tidak bisa menggunakan platformnya MT5. Ya, sebenarnya bisa-bisa saja. Dan kebetulan di Indonesia belum ada yang broker yang menggunakan MT5. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, saya akan akhiri saja. Terima kasih, Pak Dens ya, Pak Dens.
Pak Devadi, Pak Ibu Diananyu, Pak Irfan, Pak Ismarianda Putra, Pak Oman, Pak Lalu Herlan, Pak Lulu, Bu Lulu ini ya, Pak Lulu, Pak Made, Pak Muhammad Zainal, Bu Nuraini dan Pak Raffi, Rahfi. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa pergunakan stop loss, karena stop loss adalah modal kita untuk bertransaksi. Itu saja mungkin dari kami. Saya Freddy Rodo dari Forex NF Webinar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar berikutnya.